Oke, di video kali ini saya akan mereview furniture buatan sendiri ya. Di sini saya menggunakan bahan baku yang sederhana tentunya. Tapi soal kualitas pokoknya berani bersaing deh. Dan sebelum kita membahas masalah bahan baku, mari terlebih dahulu kita lihat foto-foto atau gambar furniture buatan. Oke, di sini saya menggunakan material kayu dan triplek. Untuk kayunya sendiri saya menggunakan kayu jenis pinus, sengon dan jati Belanda untuk membuat kerangka. Dan untuk lapisannya saya menggunakan triplek 4 mili. Selanjutnya finishing saya menggunakan HPL cat atau pritor tergantung permintaan. Oke, itu aja ya sedikit info dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentunya. Dan buat yang hobinya sama, salam satu profesi dan salam tukang Jogja.